Dukungan untuk Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024 terus mengalir dari berbagai daerah. Kali ini ratusan ulama di Sumatera Barat berkumpul dan sepakat memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Ratusan ulama di Sumatera Barat Selasa 6 September 2022 memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Dalam acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Padang, ulama karismatik Sumatera Barat Tuanku Bagindo Muhammad Letter menyebut jika Ganjar memiliki rekam jejak yang baik dan sudah berpengalaman sebagai pemimpin. Baik ketika beberapa periode menjadi anggota DPR maupun saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Para ulama berkumpul, mudah-mudahan bisa Bapak Gubernur Jawa Tengah ini akan bisa menjadi presiden. Karena menurut pandangan ulama, beliau ini sudah sepantasnya untuk memimpin bangsa ini. Karena beliau sudah berpengalaman pula, terutama di Jawa Tengah dalam memimpin umat. Nah, oleh sebab itu dengan adanya yang demikian, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang ini beliau mempunyai kemampuan dan mempunyai pengalaman di dalam memimpin bangsa ini. So, sekarang ini kita sangat butuh sekali pemimpin yang mengerti dengan umat, yang mengerti dengan bangsa, dan yang mengerti dengan masa depan bangsa kita ini. Begitu juga supaya kita juga bisa berjalan dalam melaksanakan pemerintah ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Sumatera Barat kan terkenal dengan filosofinya, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab Allah. Mudah-mudahan nanti beliau yang akan dicalonkan ini juga bisa menjadi pemimpin yang dekat dengan agama, yang dekat dengan umat, yang dekat dengan masyarakat. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Fauzi Bahar, menyebut para ulama Sumatera Barat sepakat mendukung Ganjar. Menurutnya Ganjar merupakan pemimpin yang sederhana, bersahaja, jujur, dan mengerti aspirasi masyarakat bawah. Kita ke depan memang menginginkan pemimpin ini yang sederhana, yang bersahaja, yang mengerti tentang kehidupan masyarakat bawah, seperti telah digambarkan oleh beliau ketika beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah, ya. Setiap kejadian, setiap penderitaan rakyat, dia datangin pasar-pasar dan sebagainya. Ini buktinya datang para ulama, para tokoh masyarakat, ya, tokoh nenek mama, ya, menyampaikan sebuah, kalau orang Minang, kalau dia, berarti dia datang ataupun dia memberikan dukungan sesuatu yang autentik, sesuatu hal yang nyata itu. Tiga tingkat sejarangan, ada nenek mama, ada alim ulama, ada cerdik pandai. Nah, ini terangkul oleh para memberikan perhatianlah kepada Bapak Ganjar. Ya. Di tempat yang sama, ulama karismatik Buya Masyud Abidin menilai peralihan kepemimpinan sangat perlu di negara Indonesia. Maka para ulama berkumpul untuk menentukan sosok yang tepat meneruskan estafet kepemimpinan. Mudah-mudahan dengan ijtima' yang ada ini lahirlah sebuah keputusan bersama yang dipikul oleh bersama untuk kepentingan bersama pula. Sehingga dengan demikian kita menjadi negeri yang lebih kuat.